Kita ditanya, berapakah kiraan sentiliter dalam satu dekaliter? Jadi, apa yang perlu kita fikir ialah nisbah sentiliter kepada liter dan juga nisbah dekaliter kepada liter. Saya akan tuliskannya. Anda perlu hafal ini kerana anda akan sering bertemu dengannya dalam bentuk unit yang berbeza. Jadi, kita ada kilo, ini bermaksud 1000. Kemudian, kita ada hekto, iaitu 100, dan deka pula ialah 10. Jika tiada apa-apa, ia merujuk kepada nilai 1 dan kita akan letakkan garis di situ. Seterusnya, jika anda ada desi, ini bermaksud 1 per 10. Jika anda ada senti, ini bermaksud 1 per 100. Dan jika anda ada mili, ini bermaksud 1 per 1000. Mari kita rujuk semula kepada soalan tadi. Kita ada sentiliter. Saya akan gunakan warna lain. Jika anda ada 1 sentiliter, ini bersamaan 1 per 100 liter. Atau kita boleh katakan 1 liter untuk setiap 100 sentiliter. Jadi anda boleh tulisnya begini. 1 liter untuk setiap 100 sentiliter atau per setiap 100 sentiliter. Jadi kita sudah tahu nisbah untuk sentiliter. Mari kita lihat untuk dekaliter pula. Jadi 1 dekaliter adalah bernilai 10 liter. Ataupun untuk setiap 10 liter, anda akan mempunyai 1 dekaliter. Baiklah, sebelum kita selesaikan soalan, apa yang kita boleh lihat? Kita bergerak dari unit yang kecil ke unit yang besar, jadi akan ada banyak unit-unit kecil dalam salah satu unit besar. Dan kita boleh lakukannya dalam cara. Jadi kita mahu tukar 1 dekaliter kepada sentiliter. Ini boleh dilakukan dengan merujuk kepada carta ini atau kita boleh lakukannya melalui analisis dimensi. Mari kita gunakan cara pertama. Maka jika anda ada 1 dekaliter, berapa liter yang anda ada? Jika anda rujuk di sini, 1 dekaliter adalah bersamaan dengan 10 liter. Dan berapakah nilai 10 liter dalam unit desiliter? Ianya adalah 100 desiliter, bukan? Ini kerana setiap 1 liter adalah 10 desiliter dan kita ada 10 liter di sini. Maka setiap kali turun ke bawah, anda akan darabkan dengan faktor 10. Seterusnya, berapakah nilai 100 desiliter dalam unit sentiliter? Jadi setiap 1 desiliter adalah bersamaan 10 sentiliter, maka ianya adalah 1000 sentiliter. Dan kita sudah ada jawapannya. Sekarang, cara lain pula ialah dengan menukar dekaliter kepada liter dan kemudian tukarkan liter kepada sentiliter. Jadi kita ada 1 dekaliter dan ingat apabila anda menyelesaikan soalan berkaitan dengan unit, pastikan ianya logik. Sesetengah orang akan membahagi dan mukanya mendarat dan mereka akan dapat jawapan 1 dekaliter bersamaan 1 per 1000 sentiliter. Dan mereka akan katakan, dekaliter adalah unit yang lebih besar dari sentiliter. Maka, 1 dekaliter sepatutnya adalah sekelompok sentiliter. Ini sepatutnya adalah nombor bernilai besar, jadi anda perlu semak apabila anda menggunakan unit. Mari kita buat cara analisis dimensi. Kita mulakan dengan 1 dekaliter yang kita mahu tukarkan kepada unit liter. Di sini, unit dekaliter adalah penyebut dan unit liter adalah pengangka. Sekarang, berapa literkah dalam 1 dekaliter? Jadi kita boleh katakan 10 liter bersamaan dengan 1 dekaliter, maka 1 dekaliter bersamaan unit ini akan terbatal, 1 darab 10 ialah 10 liter. Jika kita mahu tukarkan ini kepada sentiliter, unit liter adalah penyebut dan unit sentiliter adalah pengangka. Sekarang, berapa sentiliterkah dalam 1 liter? Maka 1 liter adalah 100 sentiliter. Sentiliter ialah 1 per 100 liter. Lihat, ini dan ini adalah pernyataan songsang, tetapi ianya membawa maksud yang sama. Di sini 1 liter per 100 sentiliter, di sini juga sama.
Kita cuma ubah kedudukannya tapi ia membawa maksud yang sama. Kenapa kita ubah kedudukannya? Supaya unit liter akan terbatal dan kini tinggal 10 darab 100 iaitu 1000 sentiliter dan kita sudah selesai.